Maka ada istilah maling teriak. Maling. Maling. Dia perampoknya, dia pencurinya. Oh, kasar Ustaz ngomong. Betul. Maka orang baik jangan diam. Orang baik bergerak. Siapapun antum, profesi apapun. Bedagang, bedagang yang jujur. Pengusaha-pengusaha yang hebat. Bisa kok Indonesia ini bangkit, insya Allah. Allahu Akbar. Kita bunuh itu penjajah yang namanya kebodohan. Kita bunuh penjajahan yang bikin kita nih jadi gak bertakwa. Mohon maaf ya, sorry. Udahlah miskin, bodoh. Udahlah susah, malas. Gak punya amal soleh. Akhirnya kejahatan merajalela. Kenapa? Orang baik diam. Anak pondok udah keluar dari pondok. Jadi error, jadi sangsut. Orang jelekkan pondoknya, jelekkan Islamnya. Ya kan? Orang udah dikasih amanah, disumpah pakai Quran, jadi pengkhianat. Dari zaman dulu penjajah itu sudah ada, pengkhianat bangsa itu sudah ada dari zaman dulu. Ingat dulu yang cerita Jenderal Sudirman. Ada orang yang jadi pengkhianat, ya kan antum pernah nonton tuh, viral kan? Difilmkan sama teman-teman saudara-saudara kita dari TNI. Ketika Jenderal Sudirman perang, ada satu orang yang pengen cari muka sama penjajah. Dia bilang, ini Jenderal Sudirman, ini Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman tuh yang ini orangnya. Kata penjajah Belanda, kau penipu, kau bohong. Dia yang ditembak, mati. Nasibnya pengkhianat.